Huh, my trip, my adventure. Ya. Gila parah sih ya tanggalnya, itunya. Memang ngeri. Itu dia ya. Kayak gimana ya, pemandangannya memang luar biasa kali lah ya. Saya lihat di belakang sana banyak perahu, sampan, dan itu adalah sampan-sampan ikan ya temennya, para nelayan. Terus oke kawan-kawan, saya telah sampai di Hugurila ya. Teman-teman bisa lihat pemandangannya luar biasa sekali ya kawan-kawan ya. Dan di sana laut lepas, di atas kita pegunung sangat tinggi sekali ya kan, gila parah memang ya. Tapi saya akan ke bawah dulu ya. Kita akan dekatkan ke laut sana. Kamera mau saya putar dulu ya kan. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat itu jalannya, gunungnya di sana. Tapi saya mau ke sana dulu ya. Kita kesini lewat dari trotoar ini. Oh. Ya, teman-teman bisa lihat itu gunung lepas, laut lepas ya. Sini ada jalan dari sini ya kita ya. Jurang sih ya. Nah, itu dia. Udah lapar sih. Udah jam berapa ini, tadi diguyur hujan kami. Saya akan turun ke bawah dulu ya. Ini ya. Ini pakai 60 fps ya. Nanti ngeditnya ini nggak tahu gimana ceritanya ngeditnya. Oh, ada yang mandi di bawah sana temennya. Oh, khusus typhoon. Wow. Teman-teman mau lihat di bawah sana nggak? Luar biasa ya, luar biasa teman-temannya. Nah, itu dia. Oh, my trip, my adventure. Ya. Gila parah sih ya teman-temannya, itunya. Memang ngeri. Itu dia ya. Kayak gimana ya, pemandangannya memang luar biasa kali lah ya. Kayak duha pemandangannya kawan-kawan. Ini masih mendung-mendung ya, masih gerimis-gerimis. Coba kalau terang kali pasti lebih gila lagi ya di bawahannya. Tapi saya putar kamera dulu ya. Hah? Teman-teman bisa lihat itu, ha. Gila kali coy, tapi ada longsor di sini ya. Kita nggak boleh terlalu jauh sana. Longsor, ha. Ada yang longsor sana. Airnya sangat putih ya, teman-teman. Airnya sangat jernih ya. Laut lepas, pegunungan, gila parah sih. Nah, komplit lah ya di Ambon ini, komplit sekali. Dan saya mau kembali lagi pulang ya. Udah cukup dulu ya, kita melihat pantai itu. Waktunya kita let's go pulang. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, bantu saya jika teman-teman suka video saya ini. Jangan lupa teman-teman kasih like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar sewaktu saya mengupload video, kalian tidak ketinggalan video dari saya teman-teman ya. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih bagi kalian semua. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah pemandangannya ya, sangat luar biasa sih teman-teman ya. Tadi kita sudah foto, nanti foto-fotonya ini aku posting di Instagram ya teman-teman ya. Nanti aku buat linknya di deskripsi sama Instagram saya. Nah, kalau kalian suka ya kunjungi, nanti saya follow balik ya. Karena saya ini orangnya suka follow ya kan. Aduh. Kalau kalian follow nanti saya, nanti saya follow balik nanti. Kalau teman-teman nanti saya, teman-teman follow IG saya nanti pasti saya akan follow back lagi ya kan. Itu yang foto itu. Ya teman-teman, di depan kita ada tempat wisata foto, tempat spot foto ya. Kita telah sampai di Pena Hugurila ya, itu Hugurila ya.
gila memang. Saya mau berhenti sebentar ngambil foto. Ya, teman-teman bisa lihat ini Hukurila ya. Sangat luar biasa bagusnya, teman-teman ya. Hukurila coy, gila parah sih. Ini tempat spot foto, tapi kan enggak usah spot foto kan. Ya ini Hukurila ya. Keren banget, teman-teman ya. Di bawah sana juga banyak kapal perahu-perahu, ada yang lumayan besar di sana. Di sana juga ada yang sedang mancing ya. Kelapa juga ada. Luar biasa coy, mantap. Oke teman-teman, kita telah sampai di mana ini, nampak gak sih, di Hena Hukurila. Saya putar kamera dulu ya. Ya ini teman-teman ya, kita telah sampai di Hukurila ya. Ini masih dengan menggunakan bit ya kan. Nah, bit kita itu helm kita. Saya lepas kameranya dulu ya. Gitu. Nah, ini sangat luar biasa ya, teman-teman. Luar biasa sekali memang pemandangan di sini di Ambon ini. Wow. Enggak usah diragukan lagi. Pokoknya teman-teman harus berlibur ke Hukurila ya. Oh my god. Wow. Jalannya juga bagus. Nanti videonya kan udah teman-teman lihat tadi videonya dari Paso sampai ke Hukurila ini saya video nonstop tanpa di skip ya kan. Adapun yang di skip karena hujan ya kan, hujan tadi, jadi saya skip dulu, berhenti ya. Teman-teman bisa lihat di belakang sana banyak perahu sampan, dan itu adalah sampan-sampan ikan ya teman-teman ya, para nelayan. Terus di sana ada yang mancing juga. Di sana ada yang mancing di tengah laut, dan itu ada yang baru OTW. OTW mana sih, nampak gak sih? Nah itu baru OTW kan, OTW yang itu. Aduh capek juga tanganku ya. Ya seperti inilah di Hukurila. Tapi kita nanti ke bawah lagi ya, ke bawah. Di sana ada asap, mungkin di sana tempat makan-makan ya kan. Nanti kita beli ikan juga, kita coba beli ikan, bakar-bakar ikan. Tapi ya kita harus sesuaikan sama dana kita yang kita bawa ya kan. Jangan sampai nanti nggak makan kita di kos ya kan. Bahaya kita. Ya ini dia. Wow, luar biasa sih teman-teman ya. Jadi saya putar kamera dulu ya. Ya ini dia teman-temannya Hukurila. Di sana ada tempat mancing, baterai kita enggak udah lumayan habis. Di sini tempat spot foto ya. Tempat spot foto di sini. Tadi baru selesai hujan, pokoknya saya nonstop buat video dulu. Ya di sini bayar ya, bayar sekali foto. Itu dia ya. Nanti kita ke bawah, cuman nggak usah mandi ya, dingin sekali. Ini juga udah basah, saya udah basah selama perjalanan tadi. Kita let's go ke bawah. Kita ke bawah sana, sana, dan kita akan melihat ataupun buat video, buat vlog. Berapa sih harga ikan di bawah sana? Oke. Okay. Satu. Ya kita telah sampai di Hukurila ya, dan kita sudah di bawah.
kita tanya dulu berapa naik. Kalau naik berapa? Ya. Naik ke seberang berapa? Oh, mau ke mana, Bang? Jalan-jalan ke sana sedikit. Jalan, Bang. Seng, naik dulu, Bang. Saya mau ke laut, Bang. Oh, ke laut. Jalan-jalan. Seng, naik dulu harganya berapa? Hah? Harganya berapa? Naik. Jalan-jalan ke mana? Mau foto-foto? Iya. Bisa, para saya mau ke laut. Para apa, Pak, ke laut? Hah? Ambil ikan? Oh. Ayo. Baru mau foto-foto ke laut. Kalau dari sana kalau foto-foto, huh? Kalau jalan ke ini kan seorang lah dari sana ke laut. Iya. Sana ke laut sini itu berapa? 50. Malu? Iya. Barang tu kan sih lari ini tu mah diangkat dengan pelang. Sih ada ikan ya, Pak? Ikan sih ada pagi. Pagi harus pagi. Nanti ya, Pak? Oke, teman-teman, tadi saya sudah tanyakan berapa sih, Pak? Berapa harganya itu 110.000 150.000 ya. Dan naik perahu yang perahu ini. Ya seperti inilah bukurila di bawah sini ya. Keren sih ya. Ikan-ikannya tadi ku tanya ikannya enggak ada ya, aku bilang kan. Nah, kata mereka ikannya itu pagi. Pagi ikannya ada. Kalau siang-siang sore-sore begini mana ada lagi ikan ya. Ya, teman-teman bisa lihat itu dia. Pasirnya sangat putih ya. Aduh, anjay. Basah. Dan di depan sana tempat lompat-lompat itu dia. Dan ini ada yang sedang memperbaiki kapal. Ya, seperti inilah Hukurila di bawah sini. Oke, teman-teman, mungkin video kita di Hukurila sampai di sini ya. Dan apabila teman-teman menyukai video-video saya ini, silakan berikan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman hidupkan notifikasinya agar sewaktu saya mengupload video, kalian tidak ketinggalan video dari saya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dan mantap. Wow, keren banget.